4 fenomena astronomi Oktober 2024. Yang pertama, 2 Oktober. Gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi ketika jarak bulan terlalu jauh dari bumi sehingga tidak dapat menutupi matahari seluruhnya. Hal ini menghasilkan lingkaran cahaya di sekitar bulan yang gelap. Korona matahari tidak terlihat saat gerhana cincin. Jalur gerhana akan dimulai di Samudra Pasifik di lepas pantai Amerika Selatan dan melintasi bagian selatan Chili dan Argentina. Gerhana akan terlihat di sebagian besar wilayah Amerika Selatan bagian selatan. Yang kedua, 7 Oktober, hujan meteor Draconis. Draconis adalah hujan meteor kecil yang hanya menghasilkan sekitar 10 meteor per jam. Hal ini dihasilkan oleh butiran debu yang ditinggalkan oleh komet 21P Dia-Cipney-Jenner yang pertama kali ditemukan pada tahun 1900. Draconis adalah hujan yang tidak biasa karena pemandangan terbaik adalah pada sore hari, bukan dini hari seperti kebanyakan hujan lainnya. Hujan terjadi setiap tahun pada tanggal 6 hingga 10 Oktober dan mencapai puncaknya tahun ini pada malam tanggal 7. Yang ketiga, 17 Oktober, bulan purnama, supermoon. Bulan akan terletak di sisi berlawanan dari bumi dengan matahari dan wajahnya akan diterangi sepenuhnya. Fase ini terjadi pada 11.28 UTC. Bulan purnama ini dikenal oleh suku-suku asli Amerika awal sebagai bulan pemburu karena pada saat ini daun-daun berguguran dan hewan buruannya gemuk serta siap berburu. Bulan ini juga dikenal sebagai Triple Moon dan Blood Moon. Ini juga merupakan supermoon kedua dari 3 supermoon pada tahun 2024. Yang keempat, 21 hingga 22 Oktober, hujan meteor Orionid. Orionid adalah hujan meteor rata-rata yang menghasilkan hingga 20 meteor per jam pada puncaknya. Hal ini dihasilkan oleh butiran debu peninggalan komet Halley yang telah dikenal dan diamati sejak zaman dahulu. Hujan terjadi setiap tahun mulai tanggal 2 Oktober hingga 7 November. Puncaknya hujan tahun ini terjadi pada malam tanggal 21 Oktober dan pagi hari tanggal 22 Oktober.